teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, bertemu lagi dengan keluarga kami. Kami di sini belum bisa mancing teman-teman. Kemarin kan habis mancing, sekarang belum bisa mancing karena sekarang mau bantuin bapak kaki giling ikan caung apa lele Tiongkok ini. Ini ya. Buat bikin pur. Buat bikin pur ternak. Ternak bebek, ayam bisa. Nanti digiling ini kan mesinnya. Opini siap buat Pak Kaki, Aslan. Tapi kopi-kopi tok. Enggak apa-apa ya. Seger-seger. Lah weh pakai apa ini? Cuman kopi ini. Ya. Cuman kopi. Gue sih udut. Oh, udut. Masih panas euy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kameramennya ora gak di kopi ini ge. Wah, kameramen ngopi mau. Ya, baik kan lagi gawe perusahaan pur secara gue ini lah. Pabrik. Pabrik ya, untuk pabrik ya cilik-cilikan lah. Cilik-cilikan kok mau menawane gelem gede gitu. Jadi diolah sing anak-anak ciaur ge digawe pur. Oh, ban-ban ya terutama ternaknya dewek ya, Pak. Iya. Ya mau mana sing minat tengin ya. Ora apa emang ciaur. Iya. Pilih dikit kayak apa pure. Ya mah pur gue gawe ternak apa lele bisa gue terus bangsane ayam meri gue orang apa pak karugi bangsane entok barang gue bisa gue jadi kesehariannya kaki ini masangi bumbu lele Tiongkok terus mau pasar lewat dagangan ayam kayak keranjangnya kayak ya. Motor iya nak motor rancangnya ya sehari-hari lah karo ya ludang saung ya gue lele kaya bisa pure malah senengannya nek menengaring wong jamban wong mejenang kie senenge nggo gawe pur gue ngembani lele gue lele-lele biasa lah lele Jawa bisa terus lele dumbo bisa ikan bawal bisa lah. Tapi sing paling apik go ternak terutama bebek. Iya. Bebek entuk meri. Bisa. Ayam bisa. Ayam bisa. Ntar ikuti cara kerjanya. Iya. Jadi menen kewalahan ge. Oke, teman-teman ya. Ini ikuti cara prosesnya penggilingannya. Yuk, pakai. Sedikit-sedikit. Ini mantep nih. Ini terlalu matang banget jadi udah sampai lunak nih. Sampai lunak ini tapi belum digiling. Kalau ini kan masih tajam-tajam banget nih ininya. Apanya? Durinya masih tajam-tajam banget. Patil. Ini belum digiling. Iya, patil. Ini satu lagi. Gotong dewek lah kuat. Ini kuat ini. Cuma ada ikanan di pakai malponnya cit mas mau saya ontel cara gue ini ontel apa ya ongkel mau star oh iya star bismillahirrahmanirrahim
kurnya. Kalau gini dengan daging itu kan satu ember. Ini kudu satu ember. Karena apa? Bersatu-satu. Biar bagus kurnya. Satu ember daging, satu ember. Ya termasuk kayak berat ya lur, gawe kok empan ternak kayak berat, butuh dijemur. Nah, gawe pur kayak berat termasuk kayak butuh dimodali bener kayak, ya kan? Terus termasuk ijen, nek dagingnya saya ember, iya, jejaknya saya ember, ya satu persatu lah intinya. Jokani. Alhamdulillah, kelar nih blendernya. Penuh, bisa ember penuh, penuhan ini, tanggung ini sih. Jadi penuh, penuh banget. Oke, proses istilah gawe pure. Kan mesti kole lo masih deh mesti kita gawe pur secara sing buat ternak besar iya ayam sing kecil iya sing di kole to pakai tangan teman-teman ya kalau tidak kuat jangan mencoba mencoba masih dek amis lo ung ikan kok daging kok di kole saya ini kan kudu-kudu bener-bener tabah lah tapi kan udah di blender jadi ini apanya ya, rine orang nyocog. Oke teman-teman,
Tadi digiling, di blender dagingnya. Sekarang ini mau bikin pur yang berbentuk apa ya? Melindi-melindi lah. Ya, Bu. Bentuk pur maksudnya pur sing go gawe empan. Ternak gede, digesing, ya. Ternak cilik ya ora digiling maksudnya. Kolea si alami banget giling oleh. Gimana alami banget ya. Makasih. Perut tangan. Ora jiji, Pak. Hei, gitu lingo. Ora teman-teman karena udah dimasak ya. Dimasak ora jiji lah. Kita lanjut yang kedua. Penutupan. Oke, teman-teman. Ini oh yang tadi perlu dipek. Iya, langsung. Ternyata ya. Hampir 5 jam, teman-teman. Nih. Ini yang digiling lagi ya ini. Ini nih. Yang digiling lagi ini kayak seperti pur. Kayak kucing. Ini namanya pur sawah. Ini kalau ini buat ternak yang udah besar atau udah yang bebek yang ngendog. Kalau yang ini nih buat ternak yang kecil-kecil ini. Ini nggak digiling, tapi ini cuma dikolek aja. Kayak tai kucing. Dia tai kucing enggak? Ini teman-teman. Biasa ditiriskan seperti ini biar kering. Kalau udah kering nanti hasilnya mantap. Lanjut lagi. Tadi dibilang tutorial bisa, dibilang proses bikin pur pakai ikan caung atau lele Tiongkok, prosesnya seperti itu. Saya kira ini cukup. Jadi dukung terus, nanti dapat petualang teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, thank you, terima kasih.